Halo, ketemu lagi dengan saya dalam YouTube channel kali ini ya. Saya akan membahas topik terkait dengan pendidikan vokasi yang tentunya sangat menarik harus kita bahas begitu ya. Di mana tujuan pendidikan vokasi adalah untuk mempersiapkan generasi mendatang yang memiliki kapabilitas dan daya saing dalam menghadapi tantangan persaingan kerja yang global. Oleh karena itu, lulusan pendidikan vokasi atau kejuruan harus dapat mengisi formasi kerja, jangan hanya menghasilkan pengangguran gitu ya, tetapi bagaimana bisa menciptakan peluang kerja. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi secara menyeluruh seperti yang tertuang melalui Impres nomor 9 tahun 2016 terkait dengan revitalisasi SMK untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah melakukan inovasi vokasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tantangan, faktor pendukung, dan penghambat inovasi pendidikan vokasi. Bersama saya, Nyoman Sugihartini, mahasiswa doktor di jurusan pendidikan kejuruan Universitas Negeri Malang. Tantangan, faktor pendukung, dan penghambat inovasi pendidikan vokasi. Adapun outline dari materi ini, yang pertama adalah tantangan inovasi pendidikan kejuruan, kemudian faktor pendukung inovasi pendidikan kejuruan, dan yang ketiga adalah faktor penghambat inovasi pendidikan kejuruan. Pustaka yang saya gunakan dalam membuat materi ini, pustaka utama ya, ada dua buku. Yang pertama dari Gaynor dengan judul Innovation by Design, yang ini ya tahun 2002, kemudian dari OECD terkait dengan Working Out Change Systemic Innovation in Vocational Education and Training tahun 2009. Selain itu ada juga pustaka-pustaka tambahan dari beberapa jurnal yang saya pakai dalam pembuatan materi ini. Oke, terkait dengan tantangan, kemudian faktor penghambat dan pendorong ya dari inovasi di pendidikan kejuruan itu sendiri, kita berbicara terlebih dahulu terkait dengan apa sih itu inovasi gitu ya. What is innovation? Jadi inovasi adalah sesuatu yang sedang trend di dunia ini. Innovation is a trending word. The concept is described by OECD, ya, jadi sumber yang saya gunakan di sini, menyatakan bahwa inovasi is a new or improve product or process, atau mengkombinasikan dari keduanya, gitu ya, that differ significantly from the unit's previous product or process, and that has been made available to potential user or brought into use by the unit. Jadi, inovasi itu adalah selain dari sesuatu yang baru terkait dengan produk ataupun proses, juga meningkatkan ya kualitas produk dan proses dari yang sebelumnya. Contoh misalkan beberapa kuliner atau bisnis kuliner yang ada sekarang ini, jadi inovasi yang dilakukan adalah mengemas makanan yang tradisional menjadi atau dengan pembungkus-pembungkus yang modern. Ya, itu merupakan salah satu inovasi yang sering kita temui di pasaran. Nah, kemudian, kita berbicara terkait dengan innovation in education. Jadi, apa sih inovasi dalam pendidikan, khususnya dalam TVET itu sendiri? Ya? Means solving a real problem in new. Kemudian, simple way to promote equitable learning. Jadi, di sini adalah menyelesaikan permasalahan yang baru gitu ya dalam dunia pendidikan kejuruan, kemudian education and training are encouraging creativity and innovation that can transform economic and society. Pendidikan kejuruan di sini akan menjawab tantangan terkait dengan transformasi dari perkembangan ekonomi dan sosial itu sendiri. Inovasi dalam pendidikan kejuruan merupakan kerjasama yang baru
yang merubah kurikulum, kemudian paradigma cara pengajaran dengan menggunakan teknologi ya yang lebih fleksibel dan modern sesuai dengan perkembangan dari vocational education and training itu sendiri. Oke, kemudian kita beranjak ke kenapa sih inovasi itu penting dilakukan, khususnya dalam pendidikan kejuruan. Inovasi sangat penting dilakukan dengan beberapa alasan, gitu ya. Jadi ada beberapa situasi yang membuat kenapa inovasi dalam pendidikan itu sendiri sangat penting. Yang pertama adalah karena pendidikan vokasi akan melahirkan lulusan-lulusan yang siap bekerja, lulusan-lulusan yang akan menjadi penggerak kemajuan suatu bangsa. Jadi, innovation is the main driver of future social and economic development. Jadi, inovasi dalam pendidikan kejuruan akan menjadi penggerak utama dalam memajukan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri, ataupun negara-negara yang lainnya. Di beberapa negara yang maju, contohnya Jerman, pendidikan vokasinya memang sangat maju ya, sehingga inovasi-inovasi dalam pendidikan di Jerman itu juga sangat tinggi. Nah, itu akan selaras dengan kemajuan dari perubahan ekonomi dan sosial yang ada di Jerman. Kemudian, innovation is important because future economy growth is said to be highly depend on innovation. Inovasi itu sangat penting karena kedepannya itu adalah perubahan atau peningkatan ekonomi yang selalu berubah. Kemudian setiap waktunya dan perubahan dari teknologi itu sendiri yang menyebabkan dari perubahan di setiap negara ya. Jadi pendidikan vokasi adalah sumber utama dari penggerak inovasi itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa inovasi dalam pendidikan kejuruan itu sangat penting. Itu adalah hal yang melatar belakangi kenapa kita penting membahas materi ini. Okay. Introduction, change, and implementing innovation idea are difficult. Jadi berbicara atau merubah terkait dengan inovasi atau implementasi inovasi itu sendiri memang sesuatu yang sulit dilakukan. Apalagi kita akan merubah sistem pembelajaran yang tradisional, ya. Jadi sistem konvensional yang sering kita lakukan dalam pembelajaran vokasi, bagaimana caranya kita mengubah secara sistemik kurikulum, kemudian media-media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung inovasi itu menjadi tercipta di pendidikan vokasi. Nah, ada beberapa faktor penggerak ataupun faktor penghambat gitu ya, dari sistemik inovasi di TVET itu sendiri sangat beragam gitu ya, tergantung dari lingkungan ekonomi, kemudian sosial, politik, dan teknologi yang ada di suatu daerah atau suatu tempat yang digunakan pada kerja atau kegiatan bekerja sehari-hari. Kemudian, understanding and identifying this factor becomes crucial for policy making. Ya, jadi pengambil kebijakan di sini terkait dengan faktor-faktor pendukung ataupun faktor penghambat seperti faktor ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang digunakan pada di sekolah tersebut memang sangat dipengaruhi oleh pemerintahan itu sendiri. Jadi pemerintah akan mengambil peran yang penting di sini terutama dalam pendanaan ya. Nah, terkait dengan tantangan inovasi pendidikan kejuruan, kita melakukan refleksi pada apa yang terjadi sekarang ini. Jadi, sekarang ini kita sudah memasuki era di mana era revolusi industri yang keempat dan era society yang kelima. Nah, adapun ciri-cirinya, ya, yang pertama adalah teknologi menyatu pada masyarakat. Contoh misalkan, Bapak-Ibu baru bangun itu, kalau dulu ya baru bangun kita pergi ke toilet, kemudian atau ada juga yang melakukan sarapan atau melakukan aktivitas yang lain. Tetapi sekarang ini yang dilakukan ketika baru bangun itu adalah kita mengambil handphone untuk mengecek ada message yang bagus yang masuk gitu ya, kemudian mengecek
Apakah ada WhatsApp di grup umat apa? Artinya apa? Kebutuhan dari teknologi itu sudah terjadi sebegitu rupa. Nah, kebutuhan manusia bukan hanya kebutuhan primer ya, bukan hanya makan. Jadi kalau dulu kebutuhan primer kita adalah makan, kalau sudah makan, selesai gitu ya. Kemudian sudah punya pakai baju, sudah selesai. Artinya sekarang tidak seperti itu. Kebutuhan utama juga menjadi penggunaan teknologi itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini juga sering melakukannya gitu ya, baru bangun tidak merasakan perut lapar atau tidak sarapan dulu, tetapi langsung mengecek handphonenya, apakah ada apa nih di grup WhatsApp, berita apa, informasi apa, pekerjaan apa. Nah, artinya handphone dulu yang diambil. Nah, itulah termasuk salah satu ciri dari revolusi industri yang keempat dan society 5.0. Kemudian adanya teknologi robotik, kuantum komputasi, bioteknologi, 3G printing, otomasi kendaraan, internet, sistem virtual, dan fisik yang bekerja sama secara global atau menyeluruh. Nah, kondisi seperti ini akan mempengaruhi kinerja pendidikan vokasi. Dalam hal apa? Dalam hal menyiapkan lulusannya untuk bekerja, khususnya dalam hal pengembangan kurikulum, penyesuaian perangkat pembelajaran, dan kesiapan berubah para pendidiknya, ataupun para siswanya juga, gitu ya. Jadi bagaimana kurikulum ataupun materi yang akan kita ajarkan memang sesuai dengan yang terjadi di lapangan, yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dari labor market. Nah, ada beberapa faktor yang dapat berperan penting dalam menjawab tantangan pendidikan vokasi kejuruan. Yang pertama adalah pemerintah. Di sini pemerintah sebagai pengambil kebijakan, yang pertama adalah terkait pendanaan. Nah, jika memang pemerintah mensupport dari kebijakan vokasi itu sendiri, maka dana-dana yang besar di-volunteer oleh pemerintah itu akan terjadi. Dana-dana yang besar akan diberikan untuk pengadaan-pengadaan alat-alat praktikum di vokasi, misalkan di informatika, kemudian di bidang teknik mesin gitu ya. Nah, itu adalah alat-alat yang tidak murah gitu ya. Jadi pendanaan dan kepemimpinan yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan, kemudian pemberian beasiswa misalkan bagi siswa yang kurang mampu, contoh misalkan jurusan informatika yang memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi, nah bisa diberikan beasiswa bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki atau membeli laptop misalkan. Kemudian kebijakan di sini bisa berpusat di tingkat nasional ataupun di tingkat lokal gitu ya, seperti dinas pendidikan tingkat kabupaten. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dan kemitraan. Nah, mitra di sini terkait dengan pengguna lulusan nantinya menjadi poin penting dalam pendidikan vokasi, berbeda halnya dengan pendidikan umum. Karena apa? Lulusan vokasi di sini akan siap bekerja gitu ya. Di mana mereka bekerja ya adalah di mitra atau di pengguna lulusan atau di lapangan kerja. Nah, disinilah pentingnya hubungan masyarakat dengan pengguna lulusan, kemudian mengadaptasi kurikulum yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Nah, jangan sampai nanti di lapangan sudah belajar empat dimensi gitu ya, teknologi empat dimensi atau animasi empat dimensi, tetapi yang diajarkan di sekolah hanyalah dimensi dua dimensi. Tentu di sini akan terjadi link advance antara sekolah vokasi dengan pengguna lulusan itu tidak akan sesuai. Kemudian ada hubungan sosial dan pergerakan internasional. Poin yang ketiga adalah dari faktor tersebut adalah pendekatan dalam pendidikan vokasi yang meliputi keahlian yang baik, misalkan dalam pengoperasian alat, kemudian praktikum dan penggunaan model pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran. Oke. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam Festival Pendidikan di PT Astra ya menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pendidikan vokasi. Yang pertama adalah kurikulum yang tidak selaras dengan kompetensi industri.
Kemudian yang kedua adalah rendahnya kompetensi dan kesiapan mental kerja lulusan, kurang ataupun rendahnya jumlah dan kualitas guru, kurangnya fasilitas sarana prasarana yang digunakan untuk praktikum di sekolah, dan kurangnya kerjasama dengan perusahaan atau lembaga pemerintah dan dunia usaha atau industri atau DUGI. Nah, ini menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder ataupun pelaku dalam pendidikan vokasi. Bukan hanya guru saja, bukan hanya pemerintah saja, tetapi kita semua menjadi PR bersama-sama terkait dengan tantangan dari pendidikan vokasi ini. Nah, kita lihat di gambar ini ya, terkait dengan apa yang barusan saya sampaikan, ada beberapa faktor. Kalau kita gambarkan dari tantangan inovasi pendidikan kejuruan, seperti ini ya. Jadi, poin yang paling terdalam, yang paling dekat dengan lulusan siswa atau kualitas siswa adalah proses pembelajaran. Jadi, teaching and learning itu sendiri. Yang pertama adalah bisa kita lakukan dengan new pedagogic and andragogic for teachers and trainers. Jadi, bagaimana proses pembelajaran yang baru, paradigma proses pembelajaran yang baru antara guru ataupun dengan praktisi ya. Karena pendidikan vokasi di sini seharusnya tidak hanya berbekal teori saja, sehingga perlu dilakukan proses pembelajaran oleh praktisi atau trainers. Karena dari praktisi, kita akan tahu apa yang terjadi di lapangan, sejauh mana yang mereka lakukan, praktek-praktek apa saja, kemudian isu-isu apa saja yang sedang tren dalam lapangan ataupun dunia kerja. Kemudian ada new learning environments and organizational development. Nah, di sini ada beberapa pembelajaran, paradigma pembelajaran, ya, lingkungan yang baru yang perlu kita update dalam pembelajaran vokasi. Kemudian adanya implementasi dari modern digital learning technology seperti digital printing, kemudian artificial intelligence, kemudian ada virtual reality, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa faktor di luar dari teaching and learning ini, faktor eksternal yang sangat mendukung tentunya dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kemajuan dari inovasi pendidikan kejuruan. Yang pertama di sini adalah faktor government funding and leadership, terkait dengan pemerintah sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan, terutama dalam hal pendanaan. Ada beberapa subindikator di sini, ya. Yang pertama adalah policy and initiative, kemudian funding for investment, karena pendidikan vokasi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah investasi, ya. Sebuah investasi dalam suatu negara. Karena apa? Kemajuan di pendidikan vokasi tentu akan sangat selaras dengan kemajuan bangsa itu sendiri. Jika pendidikan vokasinya maju, tentu dengan sangat positif gitu ya, dengan respon yang sangat positif, inovasi-inovasi itu akan ada. Inovasi itu akan menjadi barometer sebagai pengukur kemajuan suatu bangsa. Kemudian ada multi-stakeholder, governments dan regional ataupun local leadership. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya harus didukung oleh pemimpin di regional ataupun lokal, seperti hanya kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, ataupun pengembang kurikulum di tingkat vokasi atau tingkat sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua adalah new approach for FED excellence. Jadi bagaimana pendekatan pembelajaran di FED yang terbaru ya. Yang pertama adalah ada Center of Vocational Excellence, kemudian ada Higher Skills and Higher FED. Jadi pembelajaran evaluasinya juga bisa ditambahkan, misalkan implementasi dari Higher Order Thinking Skill, kalau misalkan di sekolah umum, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, di sana ada C1, C2, sampai C6. Nah, di pendidikan vokasi, seharusnya yang diukur itu adalah dari C4, aplikatif. Ya. Jadi bagaimana mereka mampu mengoperasikan dari alat-alat yang mereka pelajari, dari C4, C5, dan C6. Jadinya tidak lagi masuk
tidak lagi kembali ke C1, C2, dan C3, karena itu adalah keharusan yang memang harus mereka tahu. Kemudian yang paling penting adalah mereka bisa mempraktikkan, membuat, dan mengimplementasikannya. Oke, faktor yang ketiga adalah cooperation and partnership. Di sini, kerjasama adalah terkait dengan bagaimana nanti lulusan vokasi akan digunakan atau dipakai oleh labor market, gitu ya, atau pengguna lapangan kerja atau penyedia lapangan kerja. Ada beberapa subindikator di sini. Yang pertama adalah FAD for Green and Social Goals, karena kemajuan dari FAD itu sendiri akan mendukung sosial, status sosial, ataupun kemajuan setiap masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua adalah intermediation bodies, kemudian ada private public partnership for the engaged market. Kemudian yang dilakukan seharusnya adalah mengadaptasi kurikulum to labor market needs. Jadi apa yang diperlukan oleh pengguna lulusan nantinya, harusnya kurikulum itu menyesuaikan dengan yang dibutuhkan di masyarakat atau pengguna lulusan yang disebut dengan labor market. Dan yang terakhir adalah subindikatornya adalah mobility and internalization. Karena pergerakan dari kemajuan teknologi itu sendiri sangat cepat gitu ya, dan ini adalah mendunia seperti itu. Jadi poin-poin ini sangat penting dalam mendukung tantangan-tantangan inovasi yang terjadi di pendidikan kejuruan. Kemudian tantangan berikutnya adalah berdasarkan sumber yang saya pakai, disebutkan bahwa innovation comprises substantial change yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi, kemudian sosial, dan lingkungan itu sendiri. Nah, yang pertama ya bisa dilakukan inovasi intifad, itu bisa dilakukan dengan a new practice, tidak hanya pada pembelajaran teori, tetapi lebih menekankan pada praktikum. Kita seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa proses pembelajaran di vokasi memang sudah dilakukan bahwa 70% itu praktek dan 30%-nya lagi adalah teori. Oleh karena itu, seharusnya asesmen yang dilakukan adalah asesmen yang berbasis praktek, praktikum ya, tidak hanya bukan lagi kembali ke teori, karena itu adalah sesuatu yang harus mereka kuasai. Kemudian, faktor yang kedua ya adalah innovation in TVET must be relevant to external actors. Nah, ada beberapa faktor eksternal di sini yang berperan penting ya. Yang pertama adalah developing solution to local social economy problem. Yang pertama di sini adalah pemerintah itu sendiri, government. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah dari pengguna lulusan atau labor market. Nah, sehingga kita penting mengubah proses pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang digunakan yang selama ini masih konvensional dengan metode ataupun model pembelajaran inovatif seperti misalkan project-based learning, kemudian problem-based learning, inquiry yang berbasis pada masalah. Nah, ada beberapa faktor pendorong inovasi pendidikan kejuruan. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor teknologi, kemudian faktor sosial, dan faktor politik. Faktor ekonomi, kita berbicara terlebih dahulu yang pertama ya. Stabilitas ekonomi, kemajuan ekonomi suatu negara akan mendorong inovasi pendidikan kejuruan itu cepat dilakukan. Jadi, pada negara-negara maju, inovasi itu sangat cepat, sehingga tidak heran ketika kita melihat inovasi-inovasi teknologi yang terbaru itu penemuan-penemuannya dari negara-negara yang sudah maju. Contoh misalkan, inovasi di bidang digital marketing, penggunaan digital marketing dengan sosial media, misalkan contoh sederhananya. Jadi, penemu-penemu atau pencipta inovasi digital marketing ini semuanya dari luar, ya, seperti Facebook, kemudian seperti TikTok, seperti YouTube, kemudian ada Instagram juga. Nah, itu adalah semuanya dari luar.
Nah, meskipun itu akan berdampak juga kepada negara kita, ya, Indonesia. Jadi banyak juga dari pembisnis gitu ya, atau teknopreneur yang menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Akan tetapi pertama kali yang menciptakan itu adalah dari luar. Karena apa? Stabilitas ekonomi di luar itu bagus ya, sehingga mereka bisa terfokus pada inovasi yang dilakukan. Berbeda hanya dengan negara-negara yang masih berkembang atau negara miskin, tentu inovasi itu akan lambat dilakukan. Karena terkait juga dengan pendanaan dari pemerintah yang dilakukan sebagai pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua adalah faktor teknologi ya. Jadi teknologi yang canggih dari beberapa penggunaan alat-alat misalkan yang dilakukan dalam praktikum di sekolah itu akan sangat mempengaruhi kemajuan inovasi pendidikan kejuruan. Maka tidak heran di pendidikan vokasi itu alat-alat praktikumnya cukup mahal gitu ya. Karena penggunaan dari teknologi ini selaras dengan faktor pendukung dari inovasi. Semakin bagus teknologi yang digunakan, inovasi yang dihasilkan juga akan semakin baik. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Jadi pemerataan status sosial di masyarakat ini ternyata sangat mempengaruhi atau sangat mendukung inovasi pendidikan kejuruan. Nah, beberapa negara maju misalkan ya, di sana status sosial masyarakat merata, artinya tidak terjadi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, itu ternyata mempengaruhi terciptanya inovasi yang baru. Karena mereka tidak fokus pada perut yang lapar gitu ya. Sekarang kalau pada negara yang masih berkembang atau negara miskin, kita fokus pada jangankan memikirkan inovasi yang akan dilakukan, kita akan lebih banyak fokus bagaimana untuk bisa mencari sesuap nasi begitu ya untuk keluarga misalkan. Tetapi kalau dalam negara berkembang, mereka tidak lagi berpikir terkait dengan itu, sehingga bisa berfokus pada menciptakan inovasi itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah faktor politik. Pada negara-negara yang memiliki stabilitas politik yang baik, ternyata mendukung inovasi pendidikan kejuruan. Nah, beberapa negara yang masih memiliki stabilitas politik yang buruk, gitu ya, misalkan sedikit-sedikit terjadi demo, sedikit-sedikit masyarakatnya turun ke lapangan untuk demonstrasi, sehingga terjadi macet, menghambat beberapa pekerjaan orang lain mungkin yang sedang pergi ke suatu tempat atau ke kantor misalkan tiba-tiba ada orang demo di tengah jalan, nah itu tentu akan menghambat inovasi pendidikan itu sendiri. Sehingga faktor-faktor ini sebenarnya akan sangat penting ya, keempat faktor ini dalam mendorong inovasi pendidikan kejuruan. Nah, selain keempat faktor di atas, berdasarkan penelitiannya Walsh Young, beberapa faktor juga yang dilakukan di Indonesia terkait dengan faktor pendukung inovasi pendidikan kejuruan. Dibedakan di sini ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2022, yang pertama adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi sumber daya manusia yang profesional, kemudian lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kondusif di sini dalam artian bagaimana lingkungan belajar itu memang mendukung proses inovasi yang dilakukan antara guru dan siswa, satu visi, satu misi, gitu ya. Kemudian sarana dan prasarana yang ada juga sangat memadai untuk melakukan praktikum. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi kerjasama yang baik antar dunia usaha dan dunia industri, kemudian adanya dukungan pemerintah sebagai policy maker atau pengambil kebijakan gitu ya, berupa pemberian beasiswa atau pemberian bantuan melalui dana BOS, BOSDA ataupun yang lainnya.
Kemudian ada beberapa faktor penghambat. Selain faktor pendukungnya, ada faktor penghambat inovasi pendidikan kejuruan. Nah, yang pertama adalah ada the lack of time, resource of staff as their main barriers to develop innovation practice in TVET. Oke, nah di sini bisa dilihat gitu ya, berdasarkan jadi di UNESCO itu disebarkan angket gitu ya, mereka untuk para responden disuruh untuk memilih kira-kira faktor penghambat dari inovasi yang dilakukan itu apa sih. Nah, di sini faktor saya sudah tuliskan tiga besar gitu ya. Jadi yang pertama yang dapat menghambat ternyata dari proses inovasi itu sendiri adalah kurangnya waktu. Nah, ini sudah bisa dilihat di sini ada 35 responden. Jadi kurangnya waktu dari sumber daya atau staff itu sendiri mereka untuk melakukan explore atau praktek inovasi. Jadi the lack of time, resource or staff to development new product and service. Kemudian faktor yang kedua ya yang dilakukan di sini adalah faktor penghambat yang kedua, secondary barriers include internal resistance to change teaching method and meet pedagogical practice. Jadi adanya keengganan ya dari internal untuk merubah metode mengajar dan pedagogik praktek pedagogik yang baru. Kemudian yang ketiga adalah nih ya the lack of access to new pedagogical equipment and technology. Dikurangnya waktu ya, kurangnya waktu untuk mengakses atau mencoba new kebutuhan atau perlengkapan-perlengkapan dari paradigma atau pembelajaran yang baru dan penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat dari faktor-faktor apa saja hambat inovasi itu ya. Ini yang pertama lack of time, resource or staff seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Ini yang kedua dan yang ketiga 16 responden memilihnya. Kemudian yang keempat ada 15 responden ya lack of access to new pedagogical equipment and technology. Nah, seperti yang ini nomor tiga. Karena posisi yang nomor dua itu diduduki oleh yang memilih 16 responden ini. Kemudian setelah itu ada dipilih oleh 12 responden. Inability to recognize labor market demands and the challenge of the future. Kurang kepercayaan dari penggunaan lulusan gitu ya, dalam peningkatan penggunaan lulusan. Kemudian tantangannya dalam masa depan ya. Jadi belum adanya keselarasan antara kurikulum dengan kebutuhan market itu sendiri. Kemudian faktor berikutnya adalah dipilih oleh 11 responden, jadi unwillingness to change organizational practices, jadi keengganan untuk mengubah praktek organisasi dalam suatu sekolah misalkan. Kadang-kadang yang terjadi di sini adalah up button gitu ya, sistem organisasi yang biasanya ada dari atas, kemudian diketok, dipraktekkan ke tingkat kabupaten, kemudian tingkat sekolah, dan ke tingkat siswa. Sehingga agak susah mengeksplor yang dari bawah gitu ya. Oke, ini sama ada posisinya dipilih oleh 11 orang. Ini fokus on internal process activity rather than enhancing in external relations with important stakeholder. Jadi terkadang dalam kegiatan sehari-hari kita terlalu fokus pada proses atau kegiatan-kegiatan yang ada di internal tanpa kita mengeksplor lebih luas terkait dengan hubungan dengan memegang apa namanya kebijakan yang lebih penting. Kemudian ada yang dipilih oleh berikutnya ya, yang urutan yang dipilih oleh 10 responden ada concern about the financial cost of coordination with several actors.
Jadi kita terkadang terlalu konsen atau fokus pada proses pembiayaan yang terjadi. Jadi inovasi itu sendiri tidak dijalankan atau tidak dilakukan karena keterhambatan dari dana yang dimiliki. Kemudian faktor berikutnya yang dipilih oleh 9 responden yaitu difficult in finding the right partner and establish trust. Jadi susahnya mencari partner yang benar gitu ya. Dan terkait dengan kepercayaan. Jadi mencari partner yang partner bisnis misalkan atau pengguna lulusan yang bisa dipercaya nantinya gitu ya. Bisa juga ajak untuk kerjasama. Kemudian fakta berikutnya adalah hierarki atau over management yang dapat mengurangi otonomi ya, sehingga susahnya untuk mengeksplor ide-ide yang baru. Terkadang solusi masalah-masalah yang dihadapi itu akan dipecahkan oleh yang atasan saja tanpa mengeksplor ide-ide yang baru dari bawah. Yang bottom up itu biasanya yang jarang dilakukan ya. Kemudian sisanya adalah faktor-faktor yang lain. Nah, ini adalah beberapa faktor penghambat inovasi pendidikan kejuruan berdasarkan sumber yang saya pakai ya ini. Oke. Kemudian ada juga faktor penghambat lainnya ya. Beberapa faktor yang menjadi penghambat inovasi di pendidikan kejuruan. Yang pertama adalah faktor ekonomi yang masih miskin. Kalau kita berbicara di Indonesia ya, cenderung adalah negara berkembang, sehingga faktor ekonomi cenderung untuk menghambat inovasi itu susah dilakukan. Kemudian faktor berikutnya adalah inovasi jangka pendek dengan mengorbankan visi jangka panjang. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial kesenjangan yang tinggi antara masyarakat miskin dan masyarakat yang kaya. Kemudian yang keempat adalah faktor demografi, di mana kita adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dan yang kelima adalah faktor politik. Kurang terkadang kita terjadi gitu ya di negara kita sistem politik yang kurang stabil atau stabilitas politik yang masih rendah. Kemudian yang keenam adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan terkadang kurang mendukung dari inovasi-inovasi tersebut. Contoh misalkan ada inovasi dari motor listrik yang pertama kali di yang SMK ya, mereknya SMK. Nah, itu sebenarnya harusnya menjadi inovasi yang sangat baik, temuan dari SMK, akan tetapi itu belum dioptimalkan dengan baik. Ada juga beberapa inovasi yang ditemukan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah atau penelitian, tetapi itu tidak ditindaklanjuti dengan baik, ya. Oke. Kemudian ada faktor penghambat yang lain dalam inovasi pendidikan kejuruan yang menjadi fokus utama di Indonesia adalah yang pertama guru atau pendidik yang belum memiliki keahlian di bidang vokasi. Kemudian sarana prasarana yang masih terbatas dan legalitas program keterampilan. Masih ada beberapa program keterampilan yang perlu dipertanyakan legalitasnya. Ada beberapa faktor penghambat inovasi yang inovasi pendidikan kejuruan juga gitu ya. Dari beberapa sumber itu yang sudah saya cantumkan di awal. Ada juga yang menyebutkan gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen operasional yang masih rendah, kemudian kurangnya kerjasama dengan industri, sifat program yang masih berupa proyek, artinya selesai proyek itu tidak ada keberlanjutannya lagi, kemudian kompetensi siswa yang masih rendah, pemasaran yang masih rendah, dan jumlah program keahlian yang terlalu banyak dan tidak mendalam. Seharusnya pendidikan vokasi itu sendiri di kembangkan berdasarkan passion ataupun kondisi atau kebutuhan masyarakat. Nah, akan tetapi yang berkembang sekarang ini adalah terkadang sesuai dengan tren. Apa sih trennya saat ini? Nah, itu yang dikembangkan. Contoh misalkan ada sekolah TI yang didirikan di Indonesia bagian timur yang untuk
pengalokasian atau pengadaan listrik saja masih rendah gitu ya. Tetapi sudah ada SMKTI sehingga anak-anak di sana belajar menjadi sejarawan komputer. Bagaimana mereka melakukan praktek perakitan komputer di sana gitu ya, karena komputer saja di sekolah tersebut tidak ada. Nah, itulah yang terjadi. Di program keahlian atau SMK atau sekolah vokasi itu seharusnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Kalau misalkan di sana yang banyak dihasilkan atau yang banyak dilakukan adalah perikanan misalkan, nah, bisa sebenarnya didirikan sekolah vokasi perikanan. Oke. Kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu ya untuk praktek inovatif in Tibet, di praktek inovasi di Tibet dari beberapa tantangan, faktor penghambat dan pendorong. Nah, sehingga dapat disimpulkan seperti ini. Inovatif praktik in Tibet. Yang pertama adalah organizational practice yang mengintegrasikan antara kepemimpinan, kemudian strategi, teknologi dan culture sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan ekosistem atau external relationship yang nantinya sebagai pengguna lulusan dan juga sebagai pengambil kebijakan. Yang pertama adalah partnership in public policy, kemudian partnership in systemic educational improvement, kemudian partnership in TVET management, partnership in teacher and training, kemudian ada partnership in classroom, kemudian ada partnership in special service atau praktisi di sini ya. Ini seharusnya semua faktor-faktor eksternal relationship ini bisa dilakukan kerjasama yang baik untuk mencapai satu visi. Kemudian berikutnya adalah innovative teaching pedagogics and instructional practice. Misalkan di sini penggunaan metode-metode atau model pembelajaran abad 21 yang inovatif seperti metode praktikum, model pembelajaran PJBL, project-based learning, project-based learning, problem-based learning, ataupun inquiry learning, sehingga proses pembelajaran tidak monoton konvensional seperti itu saja. Kemudian berikutnya adalah use of ICT in TVET, contoh misalkan teknologi, distance education, open learning, blended learning, flexible learning, mobile learning, open education resource and open courseware, massive open online course atau MOOC yang sekarang ini sedang trial ya. Kemudian ada virtual reality, ICT based simulation, games and role plays, 3D printing, technology, kemudian ada augmented reality, IoT dan artificial intelligence. Nah, teknologi-teknologi ini bisa diintegrasikan atau digunakan dalam pendidikan vokasional. Kemudian, entrepreneurship education, contoh misalkan implementasi TEFA dalam pendidikan vokasi, kemudian pembelajaran teknopreneurship, kemudian juga startup ya, sehingga mereka bisa menjadi penyedia lapangan kerja ketika sudah lulus. Nah, yang dilakukan juga berikutnya adalah melakukan inovasi pembelajaran dalam proses pembentukan kompetensi peserta didik berorientasi pada kecakapan pembelajaran abad 21, kemudian mengembangkan proses pembelajaran yang menekankan pada higher order thinking skill, kemudian penguatan pendidikan karakter kurikulum yang telah diselaraskan dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja. Nah, ini yang sangat penting. Apa yang terjadi di dunia kerja, harusnya kurikulum itu yang diberikan di sekolah adalah hal itu, gitu ya, sesuai dengan dunia kerja. Kemudian yang terakhir adalah pada inovasi pembelajaran perlu menerapkan sistem penilaian yang dapat mendorong peserta didik memiliki keterampilan 4C, communication skill, critical thinking, creativity, and collaboration dalam memecahkan masalah. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya jika ada diskusi ataupun pertanyaan ataupun tambahan materi bisa di kolom chat berikut ini. Terima kasih.